Mobil konsep Honda terpilih sebagai the best concept car. Honda Urban EV Concept akan menjadi mobil dengan 100% tenaga listrik yang akan diproduksi di Eropa, di bawah strategi Electric Vision yang meliputi pengembangan platform dan teknologi mobil listrik. Honda Urban EV Concept terpilih sebagai the best concept car pada ajang Car Design Award 2018 yang merupakan bagian dari pameran Turin Motor Show di Italia tanggal 6 Juni tahun 2018. Then my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual, far and small like I'm getting a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave, I've been stuck in my zone. Ajang tersebut diadakan oleh Auto dan Design Magazine, di mana seluruh finalis dan pemenang Car Design Award telah diseleksi dan dinilai oleh jajaran juri yang terdiri dari 12 wartawan majalah otomotif ternama di dunia. Honda Urban EV Concept lolos sebagai finalis pada April lalu, kemudian dipilih sebagai pemenang setelah bersaing dengan 9 mobil lainnya. Pengakuan internasional di ajang Car Design Award menambah rangkaian penghargaan yang didapatkan Honda Urban EV Concept, setelah sebelumnya meraih Concept Car of the Year dari majalah otomobil pada Januari. Honda pertama kali memperkenalkan Urban EV Concept pada ajang Frankfurt Motor Show 2017, sebagai desain pertama yang akan menjadi arahan Honda untuk mobil bertenaga baterai di Eropa. Mobil tersebut akan diluncurkan pada akhir 2019 dengan desain yang simple dan futuristik dipadukan dengan teknologi canggih. So I'm counting down the days, to get out. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. Dengan bentuk yang lebar dan rendah, tampilan sporty dari Honda Urban EV Concept dikombinasikan dengan gaya kontemporer. Pilar A yang tipis dipadukan dengan kaca depan yang lebar dan terkesan menyatu hingga ke sisi samping, serta pintu dengan model rear hinged. Bagian interior juga sangat menarik perhatian dengan kursi bermaterial kain abu-abu dipadukan dengan aksen kayu yang memberi kesan mewah dan rileks. Kursi pengemudi juga didesain menyambung dengan kursi penumpang di sebelahnya, sehingga tampak seperti sofa yang lapang. Pada bagian dashboard, terdapat layar berdesain floating yang melebar dari sisi atas dashboard hingga ke sisi dalam pintu. But you're too far away, to see the signs. So I'm staring at the sun, till I'm dry. Cause I need to... Layar tersebut menampilkan pesan berupa sapaan, pesan untuk pengendara lain serta status pengisian baterai yang tersedia dalam multi bahasa. Honda Urban EV Concept tampil menawan dengan memberi sentuhan personal yang dibutuhkan sebuah mobil listrik. Perpaduan desain retro dan futuristik merupakan hal yang cerdas dan membangkitkan gairah, di mana hanya sedikit orang yang dapat melakukannya, demikian komentar para juri di ajang Car Design Awards.
Honda Urban EV Concept akan menjadi mobil dengan 100% tenaga listrik yang akan diproduksi di Eropa, di bawah strategi Electric Vision yang meliputi pengembangan platform dan teknologi mobil listrik. Apakah mobil Honda Urban EV Concept ini setelah diproduksi akan masuk ke Indonesia? Kita tunggu informasi selanjutnya. Salam Car 2.